Jadi inilah dia Mitsubishi Triton generasi ke-6 baru saja buat penampilan global di Bangkok, Thailand. Dan ini selepas 9 tahun, semuanya serba-serbi tentang model ini serba baru. Baik enjin, baik platform dan sebagainya lah. Dan itu yang kita nak tengok. Jom! Jadi model generasi ke-6 Triton ini adalah model yang serba baru. Maksudnya platform pun digunakan baru, enjin juga baru dan macam tu juga dekat bahagian kabin dia. Itu kita tengok nanti. Semuanya baru. Jadi kalau tengok Mitsubishi panggil di penyerekaan untuk Triton ini adalah beast mode. Maksudnya dia lebih besar, dia nampak lagi gagah, lagi solid. Dan kalau kat depan ini juga, dia memang sangat berbeza dengan apa yang kita tengok Triton generasi ke-5 yang ada sekarang lah. Real saja pun dah cukup. Mitsubishi punya branding besar, design yang nak tunjukkan Triton ni kukuh. Tapi paling menarik, tengok bahagian lampu ni. Kat atas ni jangan tertipu, ini DRL dia. Kalau tengok betul-betul ada 3 bahagian LED. Sama juga dekat lampu utama kat dalam ni pun sama. Semuanya LED. So ini nampak sangat moden dan lain. Berbeza dengan Triton yang sebelum ni. So untuk grill misalnya, dia ada 3 pilihan dia. Satu ikut warna badan, satu lagi hitam semuanya dan satu lagi yang macam gini, chrome gelap. Jadi bila Mitsubishi kata size dia ini makin besar Triton yang generasi baru ni, memang betul, dia tak tipu. Sebab contohnya, wheelbase saja ada pertambahan 130mm berbanding Triton yang lama. Itu sangat banyak lah dan bagi kesan juga dekat dalam kabin tu nanti. Dan kalau kita tengok rekaan kat tepi ni, memang Triton ni nampak panjang dan banyak ketak-ketak dia yang menarik lah. Kalau tengok misalnya dekat fender punya design, dia lebih bersegi, petak dia tak ada bulat-bulat sangat, dengan garis yang simple. Kat belakang pun sama. Dengan peningkatan tu, pertambahan itu, kalau dulu Triton ni antara satu pickup truck yang paling kecil ada dalam pasaran, tapi dengan kehadiran model dan generasi baru ni, Triton dah jadi satu yang paling besar dalam banyak-banyak pickup truck yang ada dalam market sekarang. Dekat bahagian belakang ni pun sama, nampak ringkas tapi kalau tengok misalnya lampu, style juga ada image T kat dalam tu dengan lampu LED dia, sangat menarik. Dekat bahagian atas ni pula rata, ada pelapik juga, nak lagi nampak lagi cun, nampak macam spoiler sikit pun ada tu pickup truck. Tapi apa yang paling penting, sekarang Triton datang dengan ni ha. Dia punya pembuka belakang ni ada damper untuk mudahkan operasi satu tangan untuk turun dan naik ni lah. Dan satu lagi juga perlu dibagi tahu adalah ketinggian ni. So sekarang dah lebih rendah, so memudahkan kalau kita nak angkat barang ke dalam kargo punya space ni lah. So tak ada susah, tak perlu angkat tinggi sangat lagi dah. Dan untuk itu, ruang kargo yang ada dekat Triton baru ni juga lebih panjang ke dalam, lebih dalam juga dia dan juga lebih lebar. So mudah dan lebih senang nak bawa lebih banyak barang. Dan kali ni, kalau nak panjat susah tak nak buka ni, boleh pijak bahagian tepi bumper ni. Dekat bahagian dalam ni pun sama macam mana kat luar tu, dia nampaklah ada usaha untuk Mitsubishi bagi tingkatkan rupa ataupun feel kat dalam ni lah. Walaupun rekaan nampak ringkas lagi, atas ni misalnya material masih keras, tapi banyak juga bahagian lain yang datang dengan permukaan material lembut lah, macam media sikit. Misalnya kat tepi panel ni, pintu ni, soft touch dia dengan benang oren. Dan kat sini panel dia juga sama image-nya dan boleh buka. Kalau tengok ruang ergonomics, ruang semua ada. Dan untuk Triton kali ni ada atas dan ada juga bahagian bawah ni untuk glove box. Jadi dekat tengah ni ada screen yang sangat besar, senang nak tengok. Kat bahagian bawah juga kawalan untuk aircon semuanya nampak lagi jelas dan senang nak dioperasikan sebab jelas dah tulis semua tu. Sampai kat tengah ni tak lupa juga armrest dia. Armrest ni permukaan lembut, jadi sedap dan senang untuk letak tangan lah. Dan sebabkan ini truck, 4-wheel drive apa semua, untuk sistem pacuan, kawalan dia ada dial yang sangat mudahkan kawalan lah untuk pemandu kat tengah ni. Dan untuk steering ni, saiz dia saya rasa best. Bawah letan, permukaan dia juga lembut dengan kat tepi ni ada macam lubang-lubang sikit. Mungkin nak bagi senang lagi grip waktu pegang steering tu. Dan kalau perasan, butang-butang yang ada kat tengah ni semua, tulisan-tulisan dia dan saiz dia pun lebih besar. So lebih senang untuk kita kawal lah. Dan Mitsubishi juga ada bagi pembaharuan ataupun kelainan sikit untuk rekaan bahagian A pillar ni dan juga kedudukan kerusi untuk pemandu ni untuk memudahkan pandangan pemandu keluar lah, lagi mudah untuk kawal. Jadi tadi saya dah sebut ada pertambahan wheelbase tu kan, 130mm tu. Itu kita dapat tengok dekat ruang kat belakang ni lah. Sebab saya misalnya tinggi 180 pun boleh duduk dengan sangat selesa dan masih banyak lagi ruang yang tersisa lah. Itu satu lagi kelebihan untuk Triton ni. Tak lupa juga untuk keselesaan, sudut bahagian penyandar juga masih sama macam yang Triton lama tu. So ini antara yang paling sedap dan boleh bersandar yang relax di bahagian belakang ni lah berbanding pickup-pickup truck yang lain. Selebihnya sekarang dah ada ni, blower kat atas ni,
So tak adalah angin sejuk tu tiup kita punya lutut saja bila kat belakang ni. So lebih praktikal. Dan untuk sebelah sini misalnya ada poket-poket, banyak juga untuk letak barang-barang atau gadget. Dan biasa kat bawah untuk pengecasan lah. Jadi inilah dia rupa platform ataupun chassis yang Triton baru ini gunakan. Sebelum ini ada rumours atau ura-ura yang mengatakan akan ada kerjasama antara Nissan dan juga Mitsubishi. Tapi yang ini tidak khas untuk Mitsubishi Triton ini sahaja. Dan dia juga diklaim lagi 60% lagi kuat berbanding yang sebelum ni. Dan untuk enjin pula, Triton sekarang menggunakan enjin baru 4N16 2.4 liter turbo. Kalau sebelum ni adalah 4N15. So ini dia punya janaan untuk spek paling tinggi adalah 204 PS dan juga 470 Nm torque. Itu kalau nak tengok dengan Triton yang lama, ada pertambahan dalam 30 PS dan juga 40 Nm torque. So banyaklah. So ini kita tengok walaupun capacity engine ni kecil 2.4, tapi janaan kuasa dia tu sebenarnya nak dekat nak sama macam Hilux Rogue 2.8 liter tu. Dan Mitsubishi claim juga dengan enjin baru ni penjimatan minyak dapat dicapai dalam antara 5% ke 10% lebih jimat dengan enjin ni. Dan walaupun Triton baru ni ada tambah berat dalam 100 kg untuk model terkini ni, tapi itu masih lagi pickup truck yang paling ringan juga dalam pasaran yang ada ni. Untuk transmission pula ada dua pilihan, manual dan juga automatic, dan dua-duanya 6 kelajuan. Walaupun pengeluar lain dah bagi transmisi ada yang 8 speed, ada yang 10 speed, tapi untuk Mitsubishi kekal dengan 6 sebab dia kata ini ringkas dan tak perlu diubah dan lebih senang di maintain. Menarik juga untuk disebut yang Triton baru ni datang juga dengan ciri active your YC. Ciri itu akan boleh brake individual tyre untuk bagi lebih stabilan dalam corner lah. Dan itu diwarisi dari model Evo dulu. Dan untuk steering daripada hidrolik sebelum ini, sekarang untuk Triton generasi ke-6 dah beralih pada steering elektrik. Itu lebih mudah untuk dikawal lah. Jadi walaupun Triton ni sebuah pickup truck, tapi Mitsubishi memang bagi perhatian yang khusus terhadap dinamik pemanduan dia lah. Kalau tak percaya, tengok ini. Walaupun baru saja dilancarkan, tapi versi rally untuk Triton model terbaru ni dah ada pun. Dan di lokasi pengenalan global Triton yang terbaru ni dekat Bangkok, Thailand, ada pelbagai jenis penggunaan ataupun aplikasi Triton ni yang telah dimodifikasikan untuk penggunaan yang berbeza-beza ditunjukkan jugalah. Salah satu contohnya menarik, tengok ini, kereta sport. Triton nak jadi kereta sport pun boleh, lebih rendah dan sebagainya. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang Triton terbaru ini. Apa pandangan anda? Untuk pasaran Malaysia dijangkakan akan tiba dalam tahun depan sebelum hujung tahun. Jadi itu dahulu daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi nanti.